Hasil sumbangan. SMP Negeri 4 Klaten sengaja menggelar apel sekolah siaga bencana sebagai salah satu upaya mitigasi bencana, mengingatkan kepada seluruh siswa bahwa Kabupaten Klaten juga merupakan daerah rawan bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, bahkan banjir. Oleh karena itu, para siswa harus memiliki sikap kesiapsiagaan bencana karena potensi bencana bisa datang sewaktu-waktu, dan para siswa harus memahami langkah-langkah kedaruratan kebencanaan untuk meminimalisir resiko yang dialami. Selain apel sekolah siaga bencana, pada kesempatan ini juga dilangsungkan penggalangan dana dan doa bersama bagi korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada warga korban bencana melalui Pemkab Klaten. Kita pada pagi ini adalah dalam rangka peduli gempa dan tsunami untuk saudara-saudara kita di Palu, Sigi, dan Donggala. Ya, antara lain berupa penggalangan dana, kemudian dilanjutkan dengan sholat gaib dan doa bersama. Dan harapan karakter anak yang kita biasakan dapat berkembang dan menguat, ya, antara lain karakter religius, gotong royong, kemudian juga peduli. Aksi sosial juga dilakukan siswa sebuah SD di Kota Yogyakarta. Rasa keprihatinan dimulai dengan melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan para korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini merupakan inisiatif sekolah mereka untuk menumbuhkan rasa empati dan peduli dalam menyikapi sebuah bencana. Usai sholat gaib, siswa SD ini melakukan penggalangan dana, menyisihkan sebagian uang saku mereka untuk diberikan kepada para korban bencana. Selain belajar tentang sholat gaib yang baru pertama kali dilakukan di sekolah, anak-anak SD juga diajak untuk menumbuhkan rasa kepedulian mereka terhadap sesama. Ini adalah salah satu pembelajaran buat anak-anak agar mereka juga punya rasa empati kepada korban bencana alam. Bahkan nanti anak akan mengadakan penggalangan dana untuk dikirim ke Palu. Bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah menjadi duka bagi Indonesia, di mana peristiwa tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.400 jiwa. Selain itu, keprihatinan muncul di mana ada ratusan sekolah yang rusak yang membuat ribuan anak kini tidak dapat bersekolah. Turut prihatin dan duka cita karena di sana banyak yang seumuran seperti saya, ada yang tidak bisa sekolah karena sekolahnya hancur, tidak punya makanan, bahkan tidak punya orang tua. Di surga, jadilah anak soleh. Tim Liputan Jogja TV.